Penjabat Sementara atau PJS Wali Kota Pematang Siantar Dr. Randus Matius Tan MM membuka sosialisasi pencegahan korupsi dan pembentukan penyuluh anti korupsi dan pembangunan integritas di Kota Pematang Siantar. Sosialisasi bertempat di Ruang Serbaguna Pemerintah Kota Pematang Siantar, Selasa 29 November tahun 2024. Matius menyampaikan, dalam pemberantasan tindak korupsi, ada tiga hal yang biasa dilaksanakan di Indonesia atau biasa disebut Trisula Pemberantasan Korupsi. Ia memaparkan ada sejumlah fokus pencegahan korupsi, yakni area perencanaan, penganggaran, barang, dan jasa, serta pengawasan. Pada kesempatan ini, Matius menyinggung sejumlah peluang dalam peningkatan pendapatan asli daerah dengan melakukan pencegahan sejumlah kebocoran yang sering lazim terjadi di daerah dengan nilai capaian intervensi yang belum 100%. Baik, ia mengajak pimpinan OPD untuk segera melengkapi kebutuhan dasar. Selanjutnya, Matius mengucapkan terima kasih kepada komunitas penyuluh anti korupsi Sumatera Utara yang telah hadir dalam acara sosial.